Penjabat Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Mimika, Papua resmi diemban oleh Jenny Usmani. Pelantikan Jenny sebagai penjabat Sekda dilaksanakan Selasa 28 Juni 2022, bertempat di Rumah Negara Kawasan SP3. Jabatan Sekda lowong pasca ditinggal pejabat definitif Mikael Gomar yang dianggap sebagai caretaker Bupati Mapi. Bupati Eltinus Omaleng berharap penjabat Sekda dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab karena Jenny juga tetap menjalankan tugasnya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika. Bupati pun menekankan kepada seluruh OPD untuk mendukung seluruh tugas penjabat Sekda dalam mewujudkan visi dan misinya yakni Mimika cerdas, aman, damai, dan sejahtera. Pelantik penjabat Sekda hari ini merupakan upaya penataan tata birokrasi yang lebih baik dengan harapan agar roda pemerintahan terus berjalan. Pelantikan hari ini menjadi penting karena pejabat sekretaris daerah mempunyai tugas strategis dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan pengkoordinasian administrasi pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrasi. Tim Liputan Papua Channel.